Oke, Pak Budiandi, kita yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa merubah persepsi kita, bekerja pakai syukur, ibadah pakai syukur, di rumah tangga pakai syukur, karena kuncinya di sana setan, pekerjaannya sangat simpel, menjadikan hambanya tidak bersyukur. Ya, kenapa kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, istri, kepada suami, karena dasarnya syukur semuanya. Halo? Ya. Dan limpahan nikmat ada di sana.